Riza, dia dah tak balik 3 minggu kan? Mak, Rizal overseas. Nanti sebelum raya dia balik. Maafkan Mak, Intan. Kerana Mak tak didik Rizal betul-betul. Mak, makan dulu. Lepas itu makan ubat. Saya nak ucapkan terima kasih pada pihak Nur Insan sebab beri saya peluang untuk kerja kat sini. Saya pun nak berterima kasih sebab setiap kali ada habuan barang dapur, saya tak dilupakan. Kalau boleh, saya nak jugalah jadi sukarelawan kat sini. Saya cuma nak hidup anak saya Hakim dengan ibu mertua saya itu terurus. Ibu mertua saya itu sakit dah teruk dah. Ingatan dia pun dah tak berapa baik. Suami saya dah 4 bulan tak balik. Pada Ramadan yang ketujuh tu, dia message dan ceraikan saya. Bersabar je, Kak. Tentang urusan sekolah Hakim tu, insyaAllah kami usahakan. Dan kalau bulan Ramadan ni, kalau akak nak balik awal, insyaAllah kami faham. Kak, dunia ni memang penuh dengan ujian. Dunia ni tak ada yang milik kita. Semuanya milik Allah. Dan Allah pun berjanji kepada hamba-hambanya yang kita akan diuji. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kemudian tu Allah tambah lagi. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi siapa sebenarnya orang-orang yang bersabar ni, Kak? Orang-orang yang bersabar ni Allah berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mereka yang bila ditimpa musibah, mereka berkata, "Aku ni adalah milik Allah dan kepadanya aku kembali."
Kemudian tu Kak, Allah janji kepada orang-orang yang bersabar tu. Allah berfirman, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan bagi mereka, orang-orang yang bersabar tu, kurniaan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah yang sebenar-benarnya orang diberi hidayah. Jadi kakak gambarkan nanti di akhirat kelak, bila orang lain semua bercelaru, kesusahan, orang-orang yang sabar tu dalam keadaan yang tenang. Kerana apa? Kerana rahmat Allah atas kesabaran mereka. Jadi saya yakin Kak, saya yakin Allah tak sia-siakan usaha kakak dan kesabaran kakak. Tapi Allah menghargai lagi kesabaran itu. Saya doa Kak, saya doa semoga Allah memberi kakak kekuatan dan kesabaran dalam mengatasi ujian-ujian ini Kak, insya-Allah. Kau siapa? Kenapa kau masuk rumah aku? Mak, ni Rina, kakak Rizal, anak mak. Rizal tak tinggal sini lagi. Dia dah pindah setahun lalu. Dah lah, mak. Entah apa Intan kasih mak makan sampai anak-anak sendiri tak kenal. Sebab tu Rizal tak nak balik. Dah lah, mak. Ina nak balik dulu. Hello, Kak. Eh, Intan, kau kenapa ah? Kau tinggal dengan mak dengan anak kau yang bisu kat rumah. Kalau jadi apa-apa dengan mak, kau ingat anak kau yang tak boleh jalan dan bisu tu boleh buat apa? Sorry, Kak. Intan baru habis kerja dan nak balik dah ni. Mak kenapa, Kak? Kerja apa ni? Baru pukul 1:30 hari dah nak balik. Kau ni kerja ke keluangan jantan? Sebab itulah adik aku dah tak boleh tahan dengan kau. Eh, berapa itu? Bapak kau, bukan. Adik aku tak boleh terima kau dengan mak kau, puncanya pasal kau juga. Cuma mak aku yang percaya sangat dengan korang. Sampai mak aku tak percaya aku. Assalamualaikum. Hakim. Hey. Hey, kenapa gambar cantik-cantik dah lukis koyak kan? Ha? Kesian ayah, jauh dari kita. Hakim, kita sentiasa doa supaya ayah ingatkan kita. Okey? Hakim kena ingat, apa pun yang terjadi, dia tetap ayah Hakim. Hmm? Ingat pesan ibu. Apa yang kita lalui sekarang ni, tak ada tandingannya dengan apa yang Rasulullah lalui dulu. Dahlah. Tak mesti sedih. Ni tolong ibu siapkan makan. Ha, dah nak buka dah ni. Boleh. Sebenarnya apa salah Intan? Sampai abang dah macam tak endahkan Intan dengan Hakim. Nek, kau tanya aku. Eh, aku nak keluarga yang sempurna. Bukan keluarga yang ada anak yang cacat. Eh,
itu anak kita, bang. Tetaplah anak abang. Aku dah suruh kau gugurkan, kan? Ha? Bila doktor cakap budak tu tak akan sempurna bila lahir. Kau tahu kan? Aku kahwin dengan kau, semua keluarga aku tak suka, termasuk mak aku. Kau sanggup tipu aku, eh? Cakap kau akan gugurkan. Sekarang ni, tiba-tiba mak aku pula nak sebelahkan kau. Apa kau dah buat dengan mak aku, ha? Intan tak buat apa-apa, abang. Mungkin mak tu lembut hati bila tengok cucu dia. Hey, mungkin kau boleh bomohkan mak aku. Tapi dengan aku, kau jangan cuba. Faham? Kau nak sangat baik, kan? Ha? Dengan mak aku, kan? Dan kau jagalah dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Berikanlah aku kekuatan untuk mengharungi segala cabaranmu ini, ya Allah. Kau permudahkanlah sakit ibu mertuaku, ya Allah. Kau kuatkanlah semangatku, ya Allah. Kau panjangkanlah usiaku supaya aku... Intan. Intan. Sakit, Intan. Mak, mak, kenapa, mak? Sakit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Ingat, mak aku meninggal puncanya pasang kau juga. Kau ingat kawan-kawan kau, ustazah, ustaz, kau ni mulia? Astaghfirullahaladzim. Mungkin kau boleh bomohkan mak aku. Tapi dengan aku, kau jangan cuba. Faham? Kau nak sangat baik, kan? Ha? Dengan mak aku, kan? Dan kau jagalah dia. Intan. Mak minta. Intan banyak bersabar. Maafkan mak Intan. Rizal dengan Rina tak nampak betapa baik dan mulia hati Intan. Betul. Dulu mak tak setuju Intan nikah dengan Rizal. Tapi bila mak tengok, Intan terima keadaan hakim seadanya. Mak menyesal, Intan. Mak sayang Intan. Mak sayang Intan dengan hakim. Mak minta Intan maafkan Rizal dengan Rina, Intan. Intan dah lama maafkan mereka, Mak. Intan sayangkan Mak. Rizal. Kak Rina. Siapalah Intan? Kalau Intan tak maafkan sesama manusia, sedangkan Allah tu sentiasa sayangkan hamba-Nya.
segala cabaranmu, ya Allah. Saya sebenarnya mengidapkan saya, Ustaz. Dan 6 bulan, tak? Masa saya mungkin tak panjang. Bila saya tak ada nanti, saya harap pihak Nur Insan dapat bantu keluarga saya rujukkan mereka ke badan kebajikan yang dapat membantu mereka. Terutamanya hakim. Hakim dan ibu mertua kakak tahu tak? Saya tak boleh nak beritahu mereka. Saya tak boleh tunjuk yang saya ini lemah depan mereka, Ustaz. Kalau saya perlu nangis pun saya nangis ke dalam tandas. Batinku meraung memanggilmu, sulit ku rasakan merindumu. Harus bagaimana nikmat yang Allah berikan membahagai dan berbeza di dunia. Ada golongan manusia yang taat, tetapi dia hidup dalam kesempitan dan azab. Manakala ada pula golongan bergelumang dosa, namun memperoleh nikmat kesenangan. Sebagai hamba yang taat, setiap ketentuan Allah pastinya diterima dengan penuh keredaan. Sinarkan Ramadan anda tahun ini dengan menyokong projek Nur Ramadan Anjuran Nur Insan. Kempen ini bertujuan untuk terus menghidupkan usaha satu-satunya pendidikan Islam percuma di Singapura. Nur Insan menyediakan pelbagai kursus dan program untuk semua lapisan masyarakat. Program-program ini terus dimanfaatkan oleh lebih 1,000 pelajar setiap minggu. Ayuh, bangkitkan Ramadan anda dengan menghulurkan harta anda untuk anak-anak ini mempelajari ilmu agama dengan sempurna. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100 terima cenderahati sejadah karpet, wakaf $300 terima cenderahati Al-Quran berjilid multazam, wakaf $500 terima cenderahati bantal serta lampu islamik, wakaf $1,000 terima cenderahati tablet islamik. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui PayNow, Bank Transfer atau datang ke pejabat kami. Anda juga boleh kunjungi booth kami di Wisma Gilang Serai. Anda boleh menyokong Nur Insan secara bulanan dengan pemotongan kad kredit ataupun kad debit anda. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 6920705 atau WhatsApp kepada kami di 8768-4688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Terima kasih atas segala sokongan anda. Semoga Allah memberkati dan merahmati anda sekeluarga, insyaAllah. Okay, assalamualaikum guys. Nama saya Faris daripada Your Reno Works. Korang mesti nak tahu apa khidmat yang kami sediakan di Your Reno Works. Basically, kita boleh buat tiling works, hacking works, carpentry works. Kita boleh buat painting and also kita boleh revamp your kitchen and also you punya dapur. Cuma dapur kubur je kita tak buat. Bro. Yeah, bro. Aku tengah nak sign klien ni. Oh, maafkan saya abang kak. Okay. Tak apa guys. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, boleh call 8383-7879 ataupun longsuri ke kami punya social media, boleh search for Your Reno Works. Okay? Oh, masih lah. Yelah, minta maaf. Aku jalan dulu.